semuanya, jadi gue pengen pakai tim yang kemarin menang di live streaming. Jadi buat yang kemarin nonton harusnya tahu gue ini belum ngulang buat cari tim farming ya. Dan menariknya tim ini sakti juga ya. Cukup 2 atau 3 turn bisa farming ya di farming labirin ini ya. Dan ini emang si Ellie OP banget ya. Dia pakai skill udah nambah attack relatif, jadi kalian langsung pakai Diana aja. Nanti udah 2 turn aja cukup guys. Dan menariknya tim ini bisa di auto battle ya guys ya. Kalian bisa lihat ya, ini musuh pukul pun gak ada rasa nih. Musuh pukul gak ada rasa ya. Dan apalagi kalau single target ya, single target kalaupun nanti dia ulti, yang penting single target ya. Ini kalian bisa auto ya. Ada Melaskula ya, Melaskula sakti loh. Oke, jadi Melaskula sakti di carry semua sama Diana nih. Kita lihat cangkulan Diana. Cangkul trot 83.000. Oke, 88.000 crit juga nggak gitu damage ya. Oke, 2 turn doang guys. Tapi mari kita coba yang lawan lebih susah ya. Ini lawan naga sebelum lawan raja terakhir ya. Ini timnya masih sama kayak labirin season season kemarin ya. Oke, dan ini udah elemen biru ya. Kalau elemen biru ini kayaknya susah buat di 2 turn. Tapi kita coba ya, 3 turn apakah tembus, kita coba ya. Ini menariknya bisa di auto ya, kalau dia cuman pakai single target nih. Tuh, single target pun gak ada rasa ya. Ini kalau kalian auto pun, ini Diananya pasti nge-stun ya teman-teman ya. Oke, nah dia mau ulti, gak bakal bisa deh ulti. Kita ada Ellie ya. Takutnya ultinya ini area ya, gue belum baca sih gimmicknya ya. Gue belum baca sama sekali gimmicknya, tapi gue udah pengalaman ya. 5 season labirin gue farming semua. Oke, jebret. Yah, sisa sedikit guys. Ya nggak bisa 2 turn ya, nggak bisa 2 turn. Sisa sedikit. Coba kalau tadi cangkul Diana dapat satu lagi atau dapat rank 2 gitu ya. Ini soalnya dia turunin ulti Diana ya. Jadi cangkulan Diana itu kan perlu ultinya gede ya biar dapat damage lebih gede. Oke, jebret. Oke, matilah nih, udah tinggal sedikit. Cukup cepet ya, 3 turn ya. Padahal dia elemennya biru. Kalau dia elemennya hijau udah pasti 2 turn doang nih. Oke, nah ini gue kasih lihat ya. Pasif gue ini acak-acakan guys. Pasif gue ini acak-acakan. Gak ada yang bener, yang penting timnya bener ya. Ini, wah ini kalau pakai mail sih udah pasti destroy. Gue gak mau pakai mail. Gue pengen tes tim farming begini aja ya teman-teman. Kalian bisa lihat pasif gue ini gak ada yang bener ya. Ini attack relatif ya lumayan. Habis itu crit assist. Nah ini ada rasa non sama crit meningkat 20%. Gak guna ya, rasa non gak ada di sini. Gue rasa non jong ya itu pas farming dapat rasa non ya. Udah 2 kali reset pasifnya masih dapat rasa non. Tapi nggak apa-apa, kita buktikan nih Farnir ini se-OP apa sih ini Farnir. Untung kita jalan duluan, untung kita jalan duluan. Oke, kita 2 kali area dulu ya. Kita nambah basic stat dulu lah ya, area-area dulu. Kita lihat ini boss terakhir. Kalau nggak sakit kita auto aja ya. Tapi dia ada area guys, sama ultinya kayaknya sakit ya. Kayak ultinya destroy loh teman-teman. Takutnya kalau dia auto nanti kena ulti. Di sini kita bisa turunin ulti pakai Diana sama si Ellie. Enaknya di sini ya. Udah tim ini aja bener ya. Tapi apakah kita perlu cari tim one shot ya? One shot ya, one turn. Karena skill Diana cuma satu ya, jadi kita pakai skill Melaskula dulu ya. Oke, yang penting kalian simpen skill turunin ulti Ellie ya. Takut-takut sekali ulti langsung auto flat ya teman-teman ya. Oke, kita lihat seganas apa ini naga. Di sini DPS gue cuma si Diana doang ya. Melaskula tau sendiri ya, bapuk damage-nya ya. Bapuk banget damage-nya. Oke, tampol. Wah, udah mulai sakit ya. Kok mulai sakit ya? Padahal tadi nggak sakit loh ya. Gue nggak baca gimmicknya sih. Waduh, udah mulai sakit ya. Udah area. Wah, jangan dong. Melaskula gue nggak boleh mati. Oke, selamat. Tapi apakah Nexon selamat ya? Ulti, tenang. Kalau ulti bisa kita cancel sih. Ulti kita bisa cancel. Aman ya, aman. Ini mati gak ya? Cepret! Mati! Wah, kurang sedikit, cok. Aduh sayang banget. Tadi kalau sedikit lagi kan bisa langsung one turn aja kelar ya. Oke, ini next turn udah pasti menang sih kita nih. Melas, wih Yvette. Waduh, untung Yvette ya. Untung Yvette melas gua.
Tapi kalau seandainya mati nggak masalah deh, nggak masalah ya. Seandainya sama Eli Gadesnya mati juga nggak masalah. Kita cukup cangkul sama ulti aja udah pasti mati sih ini naga nih teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut kalian tim ini worth it nggak? Daripada ngulang, gue takutnya ampas ya, dapetnya susah loh. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di my next video. See you guys. Dadah.